kan, cover breastfeed tu kan, kita ada kain, ada kelambu dia, dan itu tidak menjadi masalah. Isteri saya pun menggunakan perkara yang sama. Bukan saja menyusukan anak secara terbuka, usahawan kontroversi Liana Rosli atau Kak KM dikecam kerana dianggap tidak menjaga adab sebagai wanita Muslim. Lebih memalukan apabila situasi itu dirakamkan dan ditayangkan secara terbuka di media sosial. Bimbang tindakan seperti itu mungkin menjadi ikutan ramai pendakwah bebas, iaitu pencetus Ummah atau PU Amin, tampil memberi teguran dan nasihat. Saya pun dah kena blok lama lah. Jadi bila netizen bercakap dan juga Kak Liza Hanim pun bersuara, alhamdulillah saya pun sebenarnya nak bercakap benda ni, tapi saya tengok macam nanti orang kata macam dia cakap dululah, macam saya ni nak tumpang populariti dia pula kan. Jadi saya pun senyap, dan saya nampak ada rakan-rakan Muslimat di kalangan perempuan Muslimat yang respon benda ni, mereka tak berapa selesa. Sebab kalau kita dapat lihat lah, contoh apabila kita menyusukan anak kita di tempat awam, walaupun tempat itu agak gelap dan saya nampak mungkin kawasan itu pun tak ramai orang. Cuma kalau kita perhatikan daripada rakan-rakan yang berbincang, yang menyampaikan cerita, apabila kita sembang dan lihat, mungkin orang-orang yang di sekeliling itu pun tak rasa selesa dan tak dapat rasa selesa sebab kita nampak ada seorang perempuan yang menyusukan anak. Okeylah, menyusukan anak ni satu kewajipan lah sebab kita kena berikan makanan pada anak kita, dan itu tanggungjawab seorang ibu. Cuma seperti mana kita sebutkan, adab menyusukan anak ni perlu untuk kita patuhi juga sebab kita ada adat, ada budaya, dan yang lebih penting kita ni orang Islam, kita ada agama. Lebih-lebih lagi budaya kita bukanlah budaya kebaratan, kita budaya ketimuran, dan kita mesti faham adab menyusu ni kita mesti cari tempat yang sesuai, yang selesa, yang tidak menimbulkan apa-apa keraguan dan menimbulkan kata-kata buruk kepada kita sendiri. Jadi lebih baik kita berada di tempat yang selesa, yang sesuai, yang tertutup, yang boleh kita kata dapat orang kata cover aurat kita. Kelakuan itu ditonjolkan sudah dari tempat ramai orang dan kemudian dipaparkan dalam media sosial. Ini satu perkara yang tidak manis dan tidak baik dalam budaya kita, tuan. Memang satu konten lah. Kan, konten ni membawa kepada marketing, dan marketing ni bad marketing. Mesti kita sebutkan marketing yang buruk itu adalah the best marketing. Tapi sampai bila kita nak kekalkan budaya seperti ini? Kita faham cara pembawakan dia, bagaimana circle dia, dia ada kehidupan dia yang tersendiri dan kita pun tak nak menyibuk. Tetapi apabila dah masuk dalam media sosial dan kita pun berada dalam media sosial yang sama, dan kita tahu media sosial kita ni terbuka dan ianya boleh dilihat oleh sesiapa sahaja, maka kita kena bersuara. Kita layak untuk menyampaikan pandangan dia. Kita seperti mana dia melakukan perkara itu secara terbuka dalam media sosial, dikongsikan oleh orang awam, maka kita pun perlu menyampaikan pandangan kita bahawa ia adalah perkara yang tidak baik dilakukan secara terang-terangan. Kan kalau kita merakam pula video dan ia membawa kepada kekurangan adab kita sebagai seorang manusia. Sebab apa kita nak buat sesuatu yang boleh menyebabkan kontroversi? Kita nak buat sesuatu yang boleh menyampaikan kata-kata kecaman dan hinaan orang? Ini tidak baik, bukan saja pada diri kita dan juga kepada anak itu. Anak ni suci, anak ni baik. Kita tak nak perkara-perkara buruk ataupun doa-doa yang tidak baik, doa-doa yang jahat yang disampaikan oleh netizen kepada anak tersebut. Kita tak nak benda macam. Jadi kita maklumkan ini bukan saja kepada insan tersebut, bahkan kepada semua ibu-ibu. Tak salah untuk kita menyusukan anak kita, tetapi carilah tempat yang baik, carilah tempat yang sempurna, yang selesa untuk kita, yang tidak memaparkan dan menonjolkan aurat kita, dan tempat yang tidak dilihat orang, insyaAllah. Dan sebenarnya kalau nak menyusu di tempat awam pun ramai je ada orang pakai cover breastfeeding tu kan. Cover breastfeed tu kan, kita ada kain, ada kelambu dia, dan itu tidak menjadi masalah. Isteri saya pun menggunakan perkara yang sama. Jadi tak salah untuk kita menyusu di tempat awam, tetapi ada cara, ada adab, ada akhlak. Dan janganlah dirakam perkara tersebut. Ini terlalu kebaratan dan perkara ni memang tak boleh diterimalah dalam masyarakat. Kalau kita nak buat, kita buat di tempat kita sahaja, di tempat yang tertutup. Kalau nak buat sangat, sedangkan perkara itu tak perlu dibuat pun. Perkara itu mungkin ada alasan dia tersendiri. Dia nak buat, dia persilakan. Tetapi carilah tempat yang tertutup. Dan akhirnya kalau tempat itu tertutup pun dirakam, diviral, dikongsikan, maka itu juga tetap sama dosanya seperti mana kita menghebahkan dosa kita kepada orang ramai. Okay, so mungkin jaga batas dengan yang menari-nari depan rakan-rakan suami tu, macam peranan suami sendiri mungkin untuk menegur. Wallahualam lah, saya pun bukanlah orang yang pandai sangat, orang yang baik sangat. Tapi apa yang boleh saya sebutkan, kita sebagai seorang lelaki, sememangnya kita bertanggungjawab kepada ibu kita, kepada adik saudara, adik kita, saudara perempuan kita dan juga isteri kita. Kita kena pastikan yang mana mereka diberikan pendidikan yang sebaiknya, mereka dikumpulkan dengan orang-orang yang baik, dan mungkin itu cara dia berkenalan dan cara dia
daripada hidup dengan isterinya. Apa yang boleh kita katakan nasihat untuk semua suami di luar sana, termasuk diri saya, agar kita kena ingat bahawa kita akan dipersoalkan. Kullukum ra'in wa kullu mas'ulun an ra'iyati. Setiap di kalangan kamu pemimpin, maka kamu akan ditanya tentang orang yang kamu pimpin. Kita akan ditanya tentang isteri kita. Kita akan ditanya tentang anak perempuan kita. Kita akan ditanya tentang ibu kita yang di bawah jagaan kita. Jadi kalau boleh, janganlah disebabkan mereka ini kita terlepas pandang, kita tercuai, kita terlalai, menyebabkan banyak soalan-soalan itu yang akan mengheret kita esok ke dalam api neraka. Wa'iyazubillah. Ini nasihat kepada semua suami-suami di luar sana, termasuk diri saya sebagai seorang suami. Peliharalah anak-anak dan juga isteri kita dalam keadaan keterbatasan yang ada, dalam keadaan sempadannya ada. Jaga betul-betul. Jangan kita lepas sempadan, jangan kita lepas dari perbatasan. Nak berhibur, nak seronok, nak menari, nak berjoget, nak menyanyi, buatlah. Tetapi jangan lepas sempadan, jangan lepas batasan. Sebab apabila batasan dan sempadan ini kita lepas, maka di situ banyak ancaman-ancaman dan juga banyak sangat kata-kata teguran. Bukan kita sebagai manusia yang tegur ni, Allah yang tegur. Allah yang tegur tentang ciri-ciri lelaki-lelaki seperti kita ini yang banyak cuai dan lalai, culas dengan tanggungjawab kita.